counter attack itu meranapkan Indonesia dengan jaringan oleh Safi Saleh, seorang striker yang boleh dikatakan bisa dalam situasi sebegitu. Tidak ada sebarang masalah untuk beliau membuat rembatan menewaskan Marcus Harrison yang tidak terdaya membuat apa-apa dalam sebahagian belah kanan beliau, iaitu near post beliau. 4-0, tapi dalam imaginasi 5 seandainya Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Satu kedudukan yang boleh dianggap kukuh. Tetapi apapun, perlawanan masih panjang. Mereka harus terus berhati-hati. Tidak dibuai dengan kejayaan 1-0 sekarang ini dan 3-0 sebelum ini di Kuala Lumpur. Indonesia kembali untuk mengatur gerak. Masih belum putus asa. Muhammad Ridwan di situ berjaya dikeluarkan oleh Azharuddin. Bergerak terus Indonesia dan Evan Bakdin dipersalahkan. Saya masih lagi ingat Datuk semasa sidang abar selepas permainan dengan Filipina, Albert Riddle mengatakan mereka ini pemain beliau sukar untuk bermain dengan satu pasukan yang bertahan, mempunyai banyak pemain pertahanan. Cuma dalam situasi ini mereka mengharapkan hantaran-hantaran lintang untuk mencari Gonzalez untuk membuat tandukan. Itu saja yang mereka boleh membuat. Itu yang beliau katakan tempoh hari, dan kita melakukan ini untuk menyekat mereka daripada marah ke hadapan. Kalau hantaran yang dilakukan oleh Indonesia, disekat di situ oleh Azharuddin Putra, keluar dari permainan. 1-0 Malaysia di depan di Jakarta. Mencarikan kedudukan agregat sekarang ini 4-0. Muhammad Ridwan berikan di situ kepada Bostami. Ditanduk pula di situ oleh pertahanan Malaysia. Cubaan percaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi yang dilakukan oleh Utina. Itulah tangkapan yang kemas, tangkapan yang teknikal yang begitu confident ditunjukkan oleh Fahmi. Saya rasa Fahmi cukup matang dalam sepanjang pertandingan ini. Walaupun satu rembatkan yang boleh katakan kencang, tetapi tangkapannya menunjukkan betapa confident beliau dalam situasi dan posisi beliau. Kembali Indonesia mengatur gerak. Satu lagi asalkan cuba dilakukan oleh Nasuha. Jatuh di situ memberikan tenangan percuma kepada pasukan Indonesia. Malaysia mendahului 1-0. Bambang dibawa masuk sekarang ini. Firman Utina nampaknya menyerahkan tanda kedua pasukan kepada Bambang. Jadi nampaknya Firman Utina dikeluarkan. Digantikan oleh Bambang. Irfan juga dikeluarkan. Jadi Indonesia melakukan dua pertukaran serentak, termasuk memasukkan Bambang Pamungkas. Para pemain kita harus menjaga atas kebolehan Bambang, dan Bambang senantiasa mengetahui corak permainan Malaysia, dan lagi beliau pernah bermain di Malaysia, dan beliau inilah boleh jadi duri dalam daging dalam situasi-situasi yang bahaya kerana Bambang mempunyai sengat-sengat yang boleh mengelirukan pertahanan, terutamanya di bahagian-bahagian yang sukar. Firman Utina digantikan oleh Eka Ramadhani, nombor 8, sementara Bambang menggantikan Irfan Bagdin, nombor 20. Bagi memberikan semangat baru untuk pasukan Indonesia yang ketinggalan. Malaysia mengatur gerak lagi. Terus kepada Suyono, diberikan kepada Eka Ramadhani. Kemarta terang percuma diambil di situ. Sekali lagi kata pengadil. Ya, pemain kita harus jaga tackle-tackle yang mereka buat, terutama tackle dari belakang. Kita tidak ingin menghilang pemain daripada tackle sedemikian kerana kesalahan itu boleh menyebabkan kesalahan kad merah, dan kita tidak ingin menghilang pemain dalam masa-masa yang kita perlukan. Kenalan. Indonesia terus melakukan asakan yang telah menerima kartu yang kenalan sebentar tadi. Dari cuba untuk melakukan asakan. Lepas di situ. Indonesia untuk melakukan asakan. Bostami ke belakang diberikan kepada pemain nombor 14, iaitu Arif Suyono. Tapi tak berjaya untuk meneruskan bola ke muka gol.
Malaysia terus memberikan kepada Safi Salih yang telah mencarikan 5 gol setakat ini. Dan nampaknya 2 gol lebih dari Tristan Gonzalez untuk dipilih sebagai penjaring terbanyak bagi musim ini. Saya rasa kedudukan jaringan beliau sudah selesa yang boleh dinobatkan sebagai penjaring terbanyak dalam pertandingan ini. Namun, itu harus dipikirkan kemudian kerana kita masih lagi ada masa untuk menyelesaikan separuh masa kedua ini untuk mengatakan sesuatu. Bambang Pamungkas dipilih sebagai penjaring terbanyak pada tahun 2002 di Jakarta dengan 8 gol. Ketika itu Indonesia tewas kepada Thailand 6-4-6 dalam perlawanan akhir. Dan 2 tahun lalu, Budi Santoso Indonesia Agung Kashmir dan Transil Dongda dari Thailand dengan 4 gol dipilih sebagai penjaring terbanyak. Di mana Vietnam muncul juara setelah menang secara agregat 3-2 menewaskan Thailand. Suha pemain pertahanan. Satu gerak yang menarik tadi yang dilakukan untuk gol Malaysia, saya rasa ia yang bermula dari pagan sendiri. Terus hantaran panjang jauh yang dilakukan oleh Asyari. Cari pemain nombor 10. Iaitu Safi Salih. Safi Salih, pemain paling muda, 19 tahun. Dari bulan 1 nanti menyambut ulang tahun yang ke-20 ini. Jelas di bahagian pertahanan kita sudah tidak lagi memerlukan pemain senior seperti Nohafiz Zamin Misrah atau Karim Isaf. Malah saya rasa kedudukan ideal juga tergugat. Itu yang dikatakan para pemain-pemain yang muda yang diberi peluang oleh Raja Gopal dalam pertandingan ini dan juga Sukan Asia, jelas mereka membuktikan kewibawaan mereka yang mereka juga boleh mengalas tanggungjawab yang ditinggalkan oleh senior-senior mereka yang kebetulan dalam situasi kecederaan dan sebagainya. Inilah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Raja Gopal untuk memberi peluang kepada pemain-pemain muda, dan ini satu indikasi dan petanda yang baik untuk generasi muda dan juga pembangunan bola sepak. 60 minit telah berlalu. 1 Malaysia, Indonesia 0. Secara agregat Malaysia 4, Indonesia 0. Thailand memenangi 3 kali Piala AFF. Singapura juga 3 kali. Vietnam kali pertama dan tunggal pada tahun 2008 yang lalu. Kini Malaysia semakin menghampiri untuk menculang piala yang diperkenalkan pada tahun 1996. Ada pertukaran yang akan dilakukan. Ahmad Rosdan dikeluarkan dan Muhammad Razman dibawa masuk. Ini pertukaran taktik saya rasa kerana Razman akan bertindak di tempat Sabri Abu dan Sabri Abu akan ditolak saya rasa ke depan di bahagian midfield alih-alih tempat Ahmad Rosdan atau bagaimana? Ya, itu adalah pergerakan taktikal di mana beliau menurunkan fresh leg untuk berdominasi di bahagian midfield dan juga boleh menjana serangan balas, counter attack, dan memantapkan lagi di bahagian midfield supaya kita ada ruang dan peluang untuk Gunalan untuk bergerak dan sebagainya. Razman sekarang sudah mengambil alih tempat Sabri Abu. Bostami. Terus kepada Firman Nautina. Bukan Firman, maafkan. Firman tak pun keluar tadi. Pemain nombor 5. Iaitu Maman. Dan terus kepada Safi Salih sekarang ini. Safi mencari ruang. Terjadi sekat di situ. Bagaimana kali ini dikejar oleh Gunalan. Dan apakah terhasil tendangan sulit setelah dikeluarkan oleh Maman. Ya, Raja Gopal percaya mencari satu gol di tempat lawan pada kedudukan yang semakin menekan Indonesia. Lawanan yang tinggal 28 minit lagi untuk ditamatkan. Syafiq Rahim tendangan sulit. Noh Syahrul letaklah, tak percaya melakukan turning. Peridau kehilangan ilham sekarang ini. Sudah tentu beliau terpaksa menerima hakikat dan memang cukup tidak menasabah kalau saya boleh dikatakan di sini Indonesia boleh juaringkan 4 gol. Memang sukar. Namun mereka boleh main satu, menunjukkan prestasi yang baik
sekurang-kurangnya memberi tekanan kepada jentera pertahanan Malaysia. Saludi, Ansari. Tak ada siapa di depan. Sapi Sali tidak berada di tempat di situ. Cara yang dilakukan oleh Ansari. Jadi tanda oleh Muslim. Sapi Abu bertindak sebagai defensive midfielder sekarang ini. Mengambil alih.